May I have your attention, please? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo teman-teman, kembali lagi kita jumpa lagi di sini bersama saya Bong Matrian Arif Matrian Bondo. Yo teman-teman, hola. Welcome back to my channel teman. Jumpa lagi jadi episode hari ini bersama saya Bang Matrian Arif Matrian Gondol. Oke teman, daripada kesempatan episode hari ini, kita akan melanjutkan bermain game Minecraft lagi tentunya. Tidak mungkin menjadi mungkin di dunia fantasi Minecraft versi channel YouTube Bang Matrian Arif Matrian Gondol. Nah, jadi buat teman dan adik-adik sebelum semuanya menonton video sampai akhir, bagi yang belum nge-support channel ini silakan kalian bantu supportnya. Bagi yang enggak mau juga enggak apa-apa, Bang Gondol tidak pernah memaksa kalian. Bagi yang mau nge-support, nah jadi caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah di pojok kanan layar gadget kalian yang bertulisan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dipungut biaya teman-temannya. Dan serta jangan lupa juga di share, di like, komen teman-temannya. Yang mau request portal juga boleh ya. Dan sekali lagi Bang Gondol ingatkan dan tegaskan, jadi setiap video Minecraft portal Bang Gondol ini hanya hiburan semata ya guys ya, yang menggunakan mod atau addons yang udah Bang Gondol siapkan terlebih dahulu. Nah jadi buat teman dan adik-adik yang ingin mencobanya, kalian wajib terlebih dahulu mengekstrak atau mod yang mau kalian buat teman-teman. Nah jadi Bang Gondol sini menggunakan Minecraft Pocket Edition teman-temannya, main di gadget atau handphone. Dan jangan lupa juga di follow-follow akun media sosial Bang Gondol. Siapa tahu buat teman-teman dan adik-adik yang ingin berkenalan lebih lanjut dengan Bang Gondol, seperti akun Instagram atau akun TikTok Bang Gondol ya, kalian bisa bantu follow ya. Di sebelah kiri Bang Gondol cantumin akun Instagramnya Bang Rian Gondol, yaitu Rian underscore Gondol 98. Dan di sebelah kanan ada akun TikTok Bang Gondol, yaitu Rian Gondol 98, seperti biasa ada Gondol-Gondol ya teman-temannya. Nah jadi buat teman-teman yang mau berkenalan lebih lanjut, menanyakan seputaran tentang mod atau game-game apapun juga boleh kalian tanya-tanya ya. Jika ada berkesempatan waktu, bakalan Bang Gondol balas satu persatu komenan atau masukan-masukan dari teman-teman semua. Dan Bang Gondol sendiri mengucapkan terima kasih banyak buat para teman-teman dan adik-adik semua. Tidak hentinya Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak. Tanpa dukungan atau support kalian di sini, Bang Gondol bukan siapa-siapa sampai detik hari ini ya. Nah jadi hari ini Bang Gondol akan mau mencoba salah satu mod superhero lagi ya di dunia fantasi Minecraft kita hari ini, yang bernama Hellboy. Siapa tidak kenal dengan Hellboy, langsung aja Bang Gondol jelaskan siapa tuh Hellboy. Ikutin terus videonya sampai akhir cuy. Let's go. Oke teman, jadi Hellboy ini adalah film aksi supernatural yang dibuat tahun pada 2004, dibintangi oleh Ron Perlman dan John Hurt dan Selma Blair, serta disutradarai oleh Guillermo del Toro. Film ini didasarkan pada komik dari Dark Horse Comics yang disebut dengan Hellboy: Seed of Destruction oleh Mike Mignola, diproduksi Revolution Studios dan didistribusikan oleh Columbia Pictures. Film ini berkisah tentang binatang jahat yang dikenal sebagai Hellboy, bekerja secara diam-diam untuk menjaga dunia dari ancaman paranormal. Dirilis pada tahun 2004, meraup 59 juta US dollar di Amerika Serikat dan 99 juta di seluruh dunia, dan diterima baik oleh kritikus. Wah, luar biasa nih ya, pembuat film Hellboy ya. Dan kurang lebih tadi bentuk Hellboy Bang Gondol catat seperti itu. Untuk sinopsis ceritanya Bang Gondol bacakan sedikit ya. Jadi pada tahun 1944, ketika Perang Dunia II, para anggota Nazi mencari cara untuk menaklukkan dunia dengan cara menggabungkan ilmu pengetahuan dan ilmu gelap untuk bisa membuka portal yang dapat membangkitkan sebuah monster raksasa untuk menguasai bumi, yaitu Ogdru Jahat. Raksasa mengerikan dari angkasa yang dikenal sebagai tujuh dewa kematian, mereka disegel di sebuah kristal yang tidak mampu dihancurkan. Namun Grigori Rasputin atau disebut dengan Karel Roden dan Lisa Hobstein atau B.D. Hodgson yang sedang memberikan buku untuk membangkitkan kembali ketika Rasputin mati nantinya. Sementara itu tentara Amerika bersama dengan Profesor Brom atau dengan disebut dengan John Hurt mengamati secara diam-diam, dan ritual itu dimulai dengan menggunakan mesin portal selanjutnya terbuka. Portal itu setelah itu tentara Amerika itu pun melempar granat sehingga pertempuran profesor yang terluka itu pun dihadang oleh Karl Rufrek Kronen atau disebut dengan Ladislav Beran. Nah jadi kurang lebih singkat ceritanya untuk Hellboy kayak gitu temannya. Oke, tanpa berlang kita langsung aja buat portalnya. Sini Bang Gondol mau pakai obsidian.
Flint and Steel, dan kita mau pakai bond block. Kita pakai 3 blok ya. Di sini kita mau pakai warna hitam dan merah ya. Kita jadi pakai 3 blok bond block, black concrete dan red concrete. Langsung aja kita buat portalnya seperti biasa teman-temannya, 5 blok ke kanan dan 6 blok ke atas. Langsung aja kita buat portalnya 1 2 3 4 5 2 3 4 5 dan 6. 2 3 4 5 dan 6 kita tutup portalnya dan kita masukin plain and steel. Dan di sini Bang Gondol mau hiasi dengan warna hitam-hitam. Untuk bond bloknya kita mau kasih seperti ini ya Bang Gondol ya. Jadi kita identikkan aja dengan warna bajunya si Hellboy tersebut guys. Waduh, salah, sorry. Ini Bang Gondol nggak tahu, suka aja ini kalau bentuknya kayak gini tuh teman ya. Tuh, ini kurang satu. Oke, nice. Di sebelah kiri juga sama, kita tutup dengan warna hitam-hitam. Bond block masuk red concrete, dan di atas juga sama, kita tutup dengan warna black concrete dan bond block dan red concrete. Dan di sini juga sama, warna black, dan kita mau buat portalnya, semoga berhasil ya. Bagaimanakah bentuk dan wujudnya Hellboy? Bang Gondol sendiri pun penasaran. Jadi buat teman-teman semua, ikutin terus videonya sampai akhir ya. Semoga teman-teman semua terhibur. Bagi mau request juga boleh, silahkan kalian ketik di kolom komentar sebanyak-banyak ya. Jika ada mau tato-tato onsen, nanti di next episode yang akan datang bakalan Bang Gondol bikinin requestan kalian. Oke, sekarang portal kita sudah jadi teman-temannya. Sekarang kita tinggal masuk ke dalam portal tersebut dan mencari bersama-sama bagaimanakah bentuk dan wujudnya Hellboy. Sekali lagi mohon ingatkan, video ini hanya hiburan semata yang menggunakan mod atau add-on. Langsung kita masuk, let's go. Yo teman-teman, sekarang kita sudah sampai di dunia fantasi Minecraft kita hari ini yang berjudul membuat portal Hellboy. Dan sekarang kita sudah sampai di tujuan seperti biasa guys ya. Terdapat sebuah rumah di depan situ dan ada sebuah 4 buah papan petunjuk ya. Dan disambut oleh slime nih, ngapain ya? Gua mau baca malah ditutupin teman-teman ya, nggak ada akhlak ini slime-nya nih ya. Tuh di sini tulisan pertama, cari add-on Hellboy di sebuah rumah di depan. Nah berarti itu adalah rumah terdapat add-onsnya Hellboy. Dan yang kedua, diingatkan guys ya, video ini hanya hiburan semata ya guys, yang menggunakan mod. Nah jadi buat teman-teman dan adik-adik yang mau mencobanya, kalian wajib mengekstrak mod atau add-onsnya. Bagaimana cara mengekstraknya, kalian bisa nonton di channel itu teman-teman, yang udah di tutorialkan untuk cara memasang add-on di dunia fantasi Minecraft. Atau kalian mau add-onsnya juga bisa DM Bang Gondol ya di Instagram atau TikTok buat berteman dulu, nanti bakalan mengondol kasihkan kerekan add-onsnya. Nah dan yang ketiga, salam Minecraft, dan yang keempat fun teman-teman ya. Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja cari add-onsnya Hellboy. Bagaimanakah bentuk dan wujudnya Hellboy sendiri? Bang Odol pun juga penasaran. Di sini terdapat sebuah dua rumah teman-temannya. Waduh, ini kayak suara apa ya, aneh teman-temannya, ada kayak suara gesekan gitu ya. Coba kita dari kanan dulu ya. Ada labu-labu guys, ada pumpkin ya. Oke, kita coba ke kanan dulu ya guys ya. Ada sebuah rumah, ini kayak bangunan-bangunan tua gitu, kita rubah dulu jadi day ya teman-temannya. Kayaknya mau hujan ini tuh. Oke, kita masuk. Assalamualaikum, kayak konsep rumah kayu-kayu gitu tapi kecil ya, nggak ada apapun di sini tuh. Tidak cuman ruangan atau kamar, kita belum menemukan apapun sini, tidak ada apa-apa. Coba kita ke rumah depan atau rumah sebelah ini teman ya. Oke, coba kita ke sebelah lagi, kita lihat. Coba kita lihat apakah di sini terdapat sebuah Hellboy yang berada teman ya. Pintunya kebuka cuy. Nah, coba kita masuk. Waduh, ditutup ya, nggak tahu kenapa ditutup, nggak ngerti juga Bang Gondol ya. Wow, ada chest guys. Apakah ini? Oh, dan kita benar menemukan Hellboy teman-teman ya. Wow, langsung ke spawn guys. Ini dia Bang Hellboynya. Wih, serem banget cuy ya. Ini dia add-onsnya guys. Akhirnya kita menemukan dengan cepat guys. Dan ini adalah toilet atau kamar mandi gitu teman-teman ya. Ini dia Hellboy, kita udah langsung masuk guys. Jadi ini pintu pertama tadi, kita ke depan sini, nggak tahu ya ini ditutup gini kenapa, nggak ngerti Bang Gondol ya.
itu. Yang penting kita menemukan ada cek lagi, nggak ada apapun. Di sini nggak ada, sama. Berarti benar ini kita menemukan satu buah add-ons aja, yaitu Hellboy. Coba kita tes di luar dan kita akan coba taruh Pillager dan Creeper. Apakah Hellboy-nya bisa berantem, guys ya? Langsung aja kita tes. Nggak abdol, kalau nggak main Minecraft Bang Gondol nggak tes ilmu berantemnya, guys ya. Oke, mana Creeper? Creeper, ini dia Creeper. Pillager, oke, ini dia Pillager, Hellboy. Oke, Hellboy berantem, guys. Kita akan lihat apakah para Hellboy bisa mengalahkan dan meruntuhkan si para Pillager dan Creeper tersebut. Oke, guys. Wih, kena ledakan, cuy. Hellboy-nya ngeri ya. Jadi bentuk dan wujudnya dia warna merah gini, gitu, teman-teman ya. Tuh, kalian bisa lihat. Dan para Pillager yang udah menyambut kedatangan Hellboy. Dan kena hajar semua, guys ya. Jadi luar biasa untuk para Hellboy. Wih, di keren-keren, cuy. Kuat banget ya Hellboy-nya ya. Kita akan coba tambah 2 aja atau 3, ya 2 lah. Kita akan tes, teman-teman ya. Apakah para Hellboy bisa mengalahkan beberapa Pillager ya? Jadi ini banyakkan Pillager-nya pada Hellboy-nya kayaknya, teman-teman ya. Nggak apa-apa, kita tes aja apakah dia bisa ngalahkan, teman-teman ya. Oke, diserang para Hellboy, udah dimulai diserang oleh Pillager, dipanah, guys ya. Waduh, ada yang knockdown satu, teman-teman ya. Oke, kita lihat tuh ada anak Hellboy, guys. Kan bisa di kanan nih. Berantem. Wih, bisa dia mengalahkan, cuy ya. Langsung rebah semua para Pillager, guys. Bisa dikalahkan oleh para Hellboy. Luar biasa, temannya. Wih, di keren banget para Hellboy ya. Jadi ini adalah superhero yang sangat luar biasa. Jadi inilah portal kita hari ini yang berjudul membuat portal Hellboy. Semoga teman-teman dan adik-adik semua suka dengan konten atau video Minecraft hari ini dan add-onsnya. Sekali lagi mau ingatkan, video ini menggunakan add-ons atau mod. Buat yang mau mencobanya, kalian wajib terlebih dulu untuk mengekstrak mod atau add-onsnya. Dan buat teman-teman semua yang suka dengan konten atau video ini, jangan lupa dibantu supportnya. Jadi nah, caranya gampang banget. Kalian hanya tinggal mengklik tombol yang berwarna merah bertulisan subscribe, dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru atau terupdate dari channel YouTube Bang Muhammad Rian Arifin Rian Kondol. Buat teman-teman yang lain yang mau request juga boleh, silakan kalian klik di kolom komentar, kalian request banyak-banyaknya. Jika ada mod atau add-ons nanti di next episode yang akan datang, bakalan requestan kalian yang Bang Gondol buatkan ya. Nah, jadi inilah video kita hari ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan atau menonton video sampai akhir. Bang Gondol mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Bang Gondol pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesan kata-kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, have fun.